semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Mama Celia. Dan kali ini aku bakal review tentang Korean Garlic Cheese Bread yang tentunya aku jual. Nih, penampakannya seperti ini. Ini roti yang lagi viral banget dan kalian wajib coba. Jadi dari bentuknya seperti ini yang aku jual. Ini harganya karena masih promo jadi 18.000 aja. Sekarang balik lagi, kita akan coba rotinya seperti apa. Enak banget. Cream cheese-nya itu creamy banget. Udah gitu, antara susu dan kejunya itu begitu pas banget. Udah kayak gitu rotinya wangi banget dong, wangi garlic. Dan paling enak kalau nikmatin ini anget-anget. Kalaupun misalnya kalian beli pas keadaannya kondisinya dingin, itu gampang banget, tinggal panasin aja di atas teflon sebentar sambil ditutup. Ya nggak nyampe 3 menit pun itu bisa dinikmatin. Ini enak banget, punya kalian wajib coba. Dan untuk pemesanan kali ini ya, baru bisa dilakukan di wilayah Bandung dan Cimahi. Jadi bagi kalian yang luar kota, kalaupun mau juga paketnya paket kilat. Karena rotinya fresh from the oven juga jadinya, ketahanannya paling bagus itu 2 hari. Jadi kalau lebih dari 2 hari sebenarnya kayaknya kurang fresh aja gitu. Oke, bagi kalian yang tertarik untuk mencoba membelinya, langsung aja hubungi aku via WhatsApp. Kalian langsung chat aja di sini nomornya. Selain itu kalian juga bisa langsung DM ke Instagram aku. Selain itu juga bisa via Facebook lewat chat messenger. Pokoknya apapun pesenannya, jumlahnya insya Allah akan dilayani dengan sepenuh hati. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih kalian sudah menonton iklan aku. Okay, bye-bye. Thanks for watching.